Mobil F1 pakai bensin roket. Ya, inilah rahasia tim Brabham BMW juara F1 di tahun 1983. Paul Roche, kepala divisi mesinnya BMW, partner sama BASF buat bikin bensin ini. Pas Nazi kena embargo minyak saat Perang Dunia II, BASF lah yang bantu bikin bensin sintetis dari batu bara biar pesawat Nazi masih bisa beroperasi. Hasilnya, bensin yang dijuluki Nazi Rocket Fuel dan buat power mobil naik dari 650 bhp jadi 750 bhp.